masyarakat Indonesia, batang daun serai bukanlah hal yang asing didengar. Seringkali daun serai dijadikan bumbu masak berbagai masakan khas. Hal itu karena padat bumbu masakan, serai nantinya akan menimbulkan aroma masam seperti lemon dan berguna untuk meningkatkan cita rasa makanan. Serai memiliki nutrisi yang sangat banyak, yaitu mengandung vitamin A dan C, folat, asam folat, magnesium, zat besi, seng, tembaga, potasium, fosfor, kalsium, dan mangan. Berikut ini berbagai manfaat serai. Di antaranya, menjaga kesehatan pencernaan. Air rebusan serai bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan tubuh. Hal itu karena di dalamnya terkandung zat antimikroba yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bakteri jahat dan parasit, melawan kolesterol jahat. Pada daun batang serai terkandung zat anti kolesterol yang sangat penting dalam mencegah menumpuknya kolesterol jahat atau LDL. Untuk mengatasi masalah kolesterol tinggi, maka Anda disarankan untuk mengonsumsi air rebusan serai secara rutin, menurunkan tekanan darah tinggi. Serai mengandung potasium yang tinggi, yang kandungan ini bermanfaat untuk mengatasi masalah tekanan darah tinggi pada tubuh. Dan selanjutnya mengatasi diabetes. Konsumsi air rebusan serai bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit diabetes, utamanya jenis diabetes tipe 2. Meminum air rebusan serai secara rutin bermanfaat agar menstabilkan gula darah dalam tubuh, guna mencegah terjadinya masalah tinggi gula dalam darah. Menurunkan risiko penyakit kanker. Mengkonsumsi batang serai yang diseduh atau direbus, dalamnya mengandung senyawa citral. Senyawa ini bekerja untuk membunuh sel-sel perusak pemicu kanker dalam tubuh. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan pembuangan racun dari dalam tubuh. Dengan minum rebusan serai atau teh serai, maka membantu untuk mengoptimalkan proses pembuangan racun dari dalam tubuh dan menyehatkan organ hati dan ginjal. Nantinya racun-racun yang diluruhkan dengan ekstraksi ginjal melalui proses urin, adapun racun pada organ hati akan dibuang melalui proses keringat. Demikian ulasan mengenai serai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.